Bertemu lagi bersama Otak Atik Channel. Apa kabarnya semua subscriber? Semoga sehat selalu dan diperpanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan di pertemuan kali ini Otak Atik Channel akan berbagi tutorial atau cara ide kreatif dari barang bekas dan akan dibuat alat yang sangat berguna. Tentunya. Dan untuk bahan-bahannya seperti ini. Pertama ada kipas pendingin dari power supply, tutup kaleng untuk kaleng roti, tiga ada baut, empat ada jenis laptop dan besi atau lem Korea. Dan langsung saja masuk ke tutorialnya. Dan sebelum masuk ke tutorialnya, alangkah baiknya sebenarnya saya mengingatkan untuk mendukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol notifnya biar enggak ketinggalan video-video dari Otak-Atik Channel ini. Silakan disimak teman-teman untuk videonya. Capcus. Pertama kita masukkan saja kipasnya.